Saya sebenarnya adalah atlet sukan sebelum ini dan saya diberi peluang untuk menjadi pengulas dalam bagi sukan gimnastik ketika sukan Malaysia di Alor-Suar Kedah. Kemudian saya diberi kepercayaan untuk terus menjadi pengulas RTM. Sebenarnya saya berminat sebagai pengulas ini sejak daripada kecil lagi. Akhirnya impian saya tercapai berkat dorongan juga daripada otai-otai pengulas. Alhamdulillah lah, sampai sini saya. Kita tidak boleh tahu hanya satu sukan saja. Setiap sukan kita perlu tahu dan perlu ada knowledge lah. Cabaran-cabaran kita sentiasa harus peka terhadap undang-undang sesuatu perlawanan itu. Tidak boleh tangkap muat je. Kena ada knowledge baru kita boleh jadi pengulas yang berjaya. Saya kena tambah lagi knowledge mengenai sukan-sukan dan apa perkembangan-perkembangan sukan yang sedang berlangsung sama ada dalam dan luar negara. Kerana Olimpik ni antarabangsa, kita tidak boleh tahu hanya atlet Malaysia. Kita kena tahu setiap perkembangan sukan-sukan terdapat dalam sukan Olimpik. Saya pernah berada di Olimpik 2004 dan kali ini saya sebagai pengulas pula untuk sukan Olimpik dan saya sangat teruja sebenarnya.